dengan apa cerita yang nak disampaikan oleh Ismail Bahbek melalui karya puisi oleh Emma Al-Mansur. Okey. Perkara yang ke-5 pula, dia memuatkan gambar-gambar sedutan babak-babak dalam filem. Okey. Kalau tengok buku ni, dari awal lagi, okey, ada gambar untuk babak yang pertama, ibu yang menunggu. Kemudian ada gambar sedutan-sedutan babak lah. Saya nak tunjuk betapa memang cerita ni, buku ni, filem ni adalah satu filem surrealis. Dan tengok, ni ada gambar lelaki manusia tapi berkepala anjing. Inilah satu contoh bagaimana sedutan-sedutan surrealis yang ada dalam filem dan diinterpretasikan pula dalam puisi-puisi oleh Al Mansur ni. Dia memang ada sebut banyaklah tentang manusia, anjing, perkara-perkara macam tu lah. Okey. Itu tadi perkara yang ke-5. Okey. Terusnya, saya cepat sangat ke? Okey je kan? Okey. Alright. Yang ke-5, statement tentang filem. Okey. Dalam buku ini juga, mungkin kata, kalau pun anda tak minat puisi, tapi anda akan rasa nak baca buku ni, apatah lagi kalau anda seorang penggemar atau pembikin filem. Sebab memang dalam buku puisi ada director statement. Okay, Ismail Bahbek ada tulis dekat dalam ni, proses bagaimana terhasilnya filem Another Trip to the Moon dan kenapa Ismail Bahbek ni sendiri yang keluarkan idea untuk buku puisi bergabung dengan muzik dan juga filem. Okay, ni memang ada director statement. Jadi Ismail Bahbek memang ada mengakui bahawa filem ni bercerita tentang seorang perempuan muda yang bernama Asa ni. Ini adalah adaptasi daripada legenda ataupun mitos lama Indonesia. Tak tahu kalau ada yang pernah dengar tentang mitos Sangkuriang. Sangkuriang di Tangkuban Perahu Bandung, kisah Dayang Sumbi dan anaknya jatuh cinta dengan ibu dia Dayang Sumbi. Dan kemudian perkara tu memang mencetuskan konflik sebab anak dia tak tahu yang perempuan yang dia jatuh cinta tu adalah ibunya. Jadi itu adalah mitos asal yang menjadi inspirasi pada filem Another Trip to the Moon dan juga buku puisi Perjalanan Lain Menuju Bulan. Jadi kisah-kisah dan puisi-puisi ni adalah gambaran peristiwa tersebut, tapi bukanlah secara direct kisah Dayang Sumbi Sangkuriang tadi, tapi diinterpretasikan semula dengan watak Asa dan ibunya oleh Ismail Bahbek dan juga oleh Al Mansur dalam buku puisi ini. Okey. Seterusnya, tentang apa nama dia, penerbit buku ini. Penerbit buku Perjalanan Menuju Bulan ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh Bentang Pustaka. Okey, Bentang Pustaka ni sebenarnya adalah penerbit bagi buku-buku Laskar Pelangi. Buku-buku Amir Hirata, Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Maramah Kapur. Jadi kita tahu Bentang Pustaka ni memang mula naik kerana buku Laskar Pelangi dan tetralogi Amir Hirata ni. Jadi selain daripada buku Amir Hirata, penerbit Bentang Pustaka juga menerbitkan yang ni kalau tak silap saya adalah kali pertama buku Al Mansur diterbitkan dengan penerbit Bentang Pustaka. Dan Bentang Pustaka juga diterbitkan buku Maudie Ayunda, juga seorang penyanyi, dia Tomorrow. Jadi Bentang Pustaka ni sangat banyak projek-projek buku dia adalah projek-projek buku kolaborasi. Dia menunjukkan yang penerbit tidak hanya menerbitkan buku seorang penulis semata-mata, tapi penerbit juga berkolaborasi dengan bidang-bidang lain. Dan dalam kes buku Perjalanan Lain Menuju Bulan adalah kolaborasi dengan produksi pembikin filem lah. Okay, iaitu Ismail Bahbek dengan produksi Bosan Berisik Lah. Dan juga ada beberapa produksi yang turut bekerjasama sebab dalam ni tadi kan saya ada cerita yang ada lebih kurang 9 lagu. Sedap lagu-lagu tu bukan saja boleh didengar, tapi di dalam ni ada ni, ada lirik. Ada lirik lagu dan lengkaplah dengan siapa yang buat lirik,
siapa vokal, siapa producer, gitar, percussion, semua dia lengkap. Dia explain dalam buku Perjalanan Lain Menuju Bulan. Jadi kalau anda ada kawan-kawan yang macam memang tak berapa nak baca buku, tapi mungkin dia seorang penggemar muzik, boleh cuba bagi dia buku ni. Sebab dia mesti nak dengar muzik ni, dia akan cuba belek-belek ni, dia akan tengok siapa production yang terlibat, ahli muzik yang terlibat. Jadi buku ni akan jadi seronok untuk dibaca bersama kawan-kawan, bukan dibaca bersendiri saja. Boleh berkongsi dan banyak perkara lah yang kita boleh bincangkan dengan membaca buku ni bersama kawan-kawan kita kan. Okay. Saya dah sebut berapa perkara tadi? Lima. Okay. Yang keenam, fizikal buku ni lah. Secara peribadi saya memang, kalau tengok, saya memang suka cover dia sebab memang sangat menangkap lah orang kata. Satu, dengan nama M.R. Marshall, kalau memang peminat puisi, memang akan terus rasa nak beli buku sebab dah tertera nama penulis puisi ni kan. Itu yang kedua, dengan ada CD di depan. Ilustrasi dia juga menarik, warna hitam putih. Jadi kalau, sebab saya seorang penjual buku, jadi cover buku ni sangat memainkan peranan penting untuk menarik minat pembaca pada kali pertama. Orang kata cinta pandang pertama tu kena terus lah kan, first impression kita pada buku tu. Jadi buku ni walaupun dia gunakan font yang agak bersambung, merangkai-rangkai, tapi dia jelas lah daripada jauh pun. Boleh nampak Perjalanan Lain Menuju Bulan. Tu kat bawah pun dah tulis, satu kisah tiga babak atau 30 sajak cukup untuk menangkap orang. Kenapa ada satu kisah tiga babak? Dia dah cukup different berbanding buku-buku puisi yang biasa. Walaupun mungkin anda tak kenal M.R. Mansur, tapi anda akan tertanya kenapa buku ni macam ni. Jadi benda tu memang dengan CD di depan. Dan menarik, kalau CD selalu saya ada pernah tengok buku yang ada CD di depan, jarang dia masukkan macam ni lah. Selalu dia akan letak berasingan atau letak di dalam ni kan. Tapi ni memang letak di depan. Dan sebagai penjual buku, saya memang selalu tak boleh nak buka siap-siap lah sebab takut rosak bahagian depan ni kan. Tapi dia memang cantik lah. Okay. Dan dia punya lukisan dekat depan tu memang watak dalam Another Trip to the Moon ni. Okay. Dia letak ada dua manusia yang sedang berbaring berdekatan lah. Lukisan tu sendiri dah cukup unik dan atraktif untuk kita tengok lah. Okay. Lepas tu kemudian tentang sebab dari tadi saya asyik sebut tentang A.R. Mansur. So ni perkara yang menarik juga tentang buku Perjalanan Lain Menuju Bulan. So M.R. Mansur adalah, saya boleh katakan, mungkin sepengetahuan saya lah, untuk tahun 2000 ke atas ni tak pernah ada buku puisi yang dapat mencatat jualan buku puisi yang sangat-sangat banyak. Kalau di Indonesia, buku M.R. Mansur dikenali dengan buku Tidak Ada New York Hari Ini. Buku Tidak Ada New York Hari Ini adalah buku yang empat puisi di dalamnya terkandung dalam filem Ada Apa Dengan Cinta 2. Jadi memang ramailah orang mencari buku puisi tersebut. Dan di Indonesia, setahu saya dia terjual 30,000 unit hanya dalam masa sebulan saja. Dan di Malaysia kebetulan masa tu saya menguruskan projek pemasaran buku Tidak Ada New York Hari Ini di Malaysia. Dia terjual di Pesta Buku Antarabangsa yang cuma 10 hari tu hampir 1,000 unit. Jadi memang untuk pencapaian buku puisi, M.R. Mansur ni memang satu nama yang besar sebab dia mampu menarik pembaca yang sebelum ni tak pernah baca buku pun. Saya pernah pergi ke satu event, tanya secara direct lah, M.R. Mansur tanya siapa yang beli buku saya, pernah ke baca buku sebelum ni. Memang ramai sangat kata tak pernah beli buku pun, tak pernah pegang buku pun, tapi beli buku Tidak Ada New York Hari Ini tu sebab tertarik dengan filem tersebut. Jadi saya rasa kerana kejayaan kolaborasi buku puisi dengan filem tersebut, M.R. Mansur muncul lagi dengan kerjasama kolaborasi buku puisi dan juga filem dan muzik ini. Jadi penulisnya setahu saya memang seorang yang sangat suka, orang kata, mencuba dan bereksperimen dengan perkara-perkara baru. Selain daripada dengan filem, M.R. Mansur juga pernah menulis buku kolaborasi buku puisi dan juga ilustrasi Melihat Api Bekerja. Itu projek sebelum Tidak Ada New York Hari Inilah. Jadi
Itu satu saya rasa yang menarik tentang penulisnya ni, penulis Perjalanan Lain Menuju Bulan ni, sebab keberanian dia untuk bereksperimen dan penerbit dia, penerbit juga berani memilih MRI Mansur untuk projek ini sebab tahu tentang kredibiliti AM untuk kerja, projek-projek kerjasama buku puisi seperti ini. Jadi memang rekod dia terkenal lah dengan perkara-perkara ini, dan saya sukalah kalau dibawa buku-buku begini, bukan daripada Indonesia saja, dari mana-mana, sebab kita boleh, kita boleh apa orang kata, dapat inspirasi lah daripada idea-idea yang menarik tentang penghasilan buku ni. Dan mungkin kita boleh hasilkan di Malaysia buku seperti ini, bukan kita tiru lah, kita dapat inspirasi, kita terilham. So mungkin orang Malaysia boleh buat lagi kreatif. Kalau ini buku, muzik dan juga filem, mana tahu orang kita boleh buat perkara-perkara lain lagi kan, yang boleh mengangkat kita punya budaya lah. Sebab yang menarik dengan Perjalanan Menuju Bulan tadi, saya katakan dari segi itu, dari segi dia boleh, dia boleh mengangkat asas mitos legenda ada yang Sumbi Sangkuriang tu, tapi dalam fiction, oleh difictionkan semula oleh pengkarya. Jadi kita pun rasanya Malaysia ada lagi banyak mitos-mitos legenda yang menarik yang mungkin kita boleh tampilkan dalam bentuk sebegini juga. Okay. Saya rasa cukup kuat dari segi buku Perjalanan Lain Menuju Bulan setakat ini. Belum cukup. Belum cukup lagi? Oh, okey. Ke nak terus tanya soalan? Boleh? Okey. Terima kasih soalan tersebut. Itulah sebab dari segi sosial dan budaya dalam agama, sosial dan budaya dalam buku Perjalanan yang menuju Bulan, secara peribadi saya sebagai pembaca tak rasa buku ni ada masalah lah. Sebab dia tak menyentuh secara langsung pun sebenarnya tentang kepercayaan, maksudnya dari segi keimanan sebagai pembaca tu tak tergugat lah. Tak ada apa-apa perkara yang perlu diragukan lah. Kita hanya menikmatinya sebagai fiction, macam kita tonton apa orang kata, Beauty and the Beast, something like that lah. Dia satu fantasi. Dari awal pun dia dah tulis ini, magical, fantasy, surrealist. Jadi kita baca dalam konteks tersebut, kita akan faham lah yang benda ni bukanlah satu yang real. Dan dia bukanlah, dalam buku ni dia tak sebut pun, yang sebut tu director statement lah. Sebenarnya buku ni tak sebut pun, dalam puisi dia tak sebut pun tentang Sangkuriang ataupun Dayang Sumbi. Dia gunakan watak asa, dia gunakan watak yang memang khusus untuk fiction yang diciptakan ni. Tapi director statement ni hanya untuk menyokong pengetahuan kita lah, ilmu tambahan kita bagaimana proses penghasilan buku ini. Okay, ada soalan lain lagi? Banyak. Oh, banyak. Okay, bila kan? Bila kita approach resensi ni kan, saya mulakan dengan komen sikit dulu eh. Sebab saya akan ambil beberapa sisi lah sebagai foto buku, industri, pembaca. Kemudian bila kita ulas, kita boleh tengok sisi Ann Mansur-nya, sisi genre-nya. Sebab genre ni adalah antara sisi tau, sisi, sudut pandang. Sudut pandang mana bila kita nak mempersoalkan. Sebab tu apabila Anis bawa ini, sebenarnya banyak yang kita boleh tengok. Apa tadi, sisi maksudnya, sisi penerbitannya, sisi penghasilan. Sisi pandangan saya akan pergi ke situ. Buku ini antara yang mutakhir Ann Mansur. Bila dia melahirkan, saya komen soal konsep dulu kan. Bila dia bagi CD, cabaran dia adalah kerana kita sudah tidak ada CD slot. Jadi mungkin pada masa depan edisi barunya, dia boleh buat QR code, link terus ke YouTube channel, subscription basis, dan jualan buku boleh masuk terus kepada subscription fee. Itu kita boleh fikirkan bersama lah. Sebab saya bayangkan kalau saya beli buku ini, saya pun belum baca dan saya pun tak tengok, macam mana juga saya tak tengok lagi movie ini.
Kalau movie ni available di YouTube by subscription, then kita boleh tengok. Kalau based on CD, maka saya antara mereka yang dinafikan hak untuk menikmati genre yang saya nak kata anomali, tak anomali juga, sebab dah ada beberapa eksperimen sebelum ni yang cuba menggabungkan multidisiplin dalam penerbitan ini. Cumanya extension yang dibuat ni menarik sebab movie, lagu dan puisi. Ya. Soalan saya yang pertama, sebab ada banyak tu, tapi saya nak bagi orang lain tanya. Saya belum pegang buku ni, ada director punya komen belakang. Ya. Saya nak, kalau Anis ada maklumatnya, proses penghasilan dulu. Sebab saya boleh bayangkan bagaimana seorang penyair berkarya. Saya boleh bayangkan macam mana seorang produser filem berkarya. Dan saya boleh bayangkan macam mana penyanyi berkarya. Kita, komposer berkarya. So, saya ada kawan-kawan dalam sektor itu, saya tahu cara ini. Tapi bila penerbit ini, saya tak pasti bermula sama ada bermula pada bentang, bermula kepada pengarah filem ataupun bermula pada Anmansur. There must be a point where you decide siapa should collaborate. Kemudian bila mereka duduk, saya bayangkan, okay, kita ada agenda ini, kan? Ceritanya ini kita nak ambil daripada filem. Kemudian mereka akan masuk di dalam kotak masing-masing sebagai komposer, sebagai penyair, sebagai pembikin filem. Jadi proses itu kalau ada tu, saya rasa itu satu perkara yang sangat valuable kepada karyawan kandungan. Ya, bukan hanya penerbit buku ni. Sebab ini multidisiplin. Kalau dalam penulisan sastra kita ada apa? Intertextuality. Ini saya tak tahu, kita kena come up dengan satu istilah baru. Inter apa? Sebab kami di Kota Buku, kita bercakap bukan buku dah. Kita menggunakan istilah kandungan. Dan ini adalah antara epitome kandungan yang bagus. Sebab multidisiplin, cuma proses pengkaryaan itu kalau ada maklumatnya, elok untuk kita bentang dalam resensi. Sebab eksperimen tu kita kena perluaskan. Banyak lagi, misalnya animasi kita belum masuk. Ya, puisi animasi kita belum masuk, banyak order zin misalnya. Jadi sebab dalam multidisiplin konten ini kita ada omni channel. So kita boleh masuk dalam channel tu melalui Anmansur, kita boleh masuk daripada filemnya, kita boleh masuk daripada lagunya. Sebab kami dari Kota Buku, kami memikirkan dalam big picture yang sebegitu. Jadi saya tak pasti sama ada Anis berpeluang, tapi mungkin sebab kawan rapat dengan Anmansur, kan? So mungkin boleh. Macam mana mereka melakukan itu? Sebab proses penghasilan tu dia dah berbeza. They have to come up with satu tema, okay, ini set temanya. Dan ya, dia kena ada penghayatan. Kalau tidak nanti kan lagunya tak sedap, tak ngam. Tak kena. Puisinya tak masuk, tak ngam. Itu satu benda yang menarik tu. Itu bakat yang makam tinggilah pada hemat saya. Okay, saya sukalah memang soalan yang sangat-sangat menarik. Sebab tentang proses, sebenarnya muka surat depan memang dah ada catatan Ismail Bahbir juga, catatan proses Another Trip to the Moon. Dia berbeza lah yang belakang tadi director statement tentang filem, tapi ni memang catatan proses Another Trip to the Moon. Agaknya memang bila buku ni nak diterbitkan, nak dicetak pun, memang diorang merasa perkara ni sangat menarik untuk dikongsikan, seperti Tuan Syed Penawar yang katakan tadi. Jadi selain daripada catatan proses ni, saya pun ada bertanya juga sedikit dengan Ra'an Mansur. Jadi secara ringkasannya, idea perjalanan lain menuju bulan ataupun Another Trip to the Moon ni bermula daripada Ismail Bahbir sendirilah. Sebenarnya Ismail Bahbir ni adalah seorang pembikin short film. Sebelum ni dia banyak buat short film. Jadi bila dia habis, dia tulislah dalam ni, habis peringkat study S1, maksudnya degree. Jadi dia berfikir bagaimana nak berkembang ke satu tahap lain yang berbeza, sebab dia nak masuk ke tahap S2, iaitu sarjana. Jadi dia rasa, penulisnya Ismail Bahbir merasakan, saya perlu buat satu feature film panjang, sebab sebelum ni dia buat film pendek. Tapi film panjang tu dia tak mahu jadi biasa-biasa, dia nak jadi luar biasa. Jadi memang idea dia sendiri untuk buat projek Another Trip to the Moon ni, dengan kerjasama Hype Project Film ataupun Bosan Berisik Lab. Okay, Hype Project Film ni adalah pembikin filem punya produksi, itu yang Ismail Bahbir bikin lah. Dan Bosan Berisik Lab ni oleh seorang lagi, Charlie Malayala, iaitu director utama Bosan Berisik Lab. Jadi ini dua produksi yang dari awal lagi
sudah bersetuju kita kena buat satu projek yang luar biasa. Jadi bila mereka berbincang, mereka terus buat filem dulu sebab idea dia datang dari filem dulu. Sebab tu tahun 2015 yang ditayangkan adalah filem dulu, filem yang ditayangkan di festival filem. Tapi dalam masa 2 tahun mereka tak dapat nak come up dengan satu buku dan juga muzik. Walhal dari awal idea tu memang kita kena buat satu projek multidisiplin tadi. Tapi dari awal yang mereka dapat buat mula-mula hanyalah feature film, mungkin disebabkan terdesaknya waktu tu sebab nak tayangkan festival film kan, dia ada satu apa orang kata pendesak yang kuat lah untuk mendorong karya film tu keluar dulu. Tapi sepatutnya idea asalnya filem keluar, buku keluar, muzik keluar sekaligus dalam satu ni. Tapi memang mereka ada masalah. 2 tahun kemudian baru muncul buku Perjalanan Lain Menuju Bulan ni kerana mereka dapat kerjasama dengan Bentang Pustaka. Jadi Ismail Bahbet mendekati penerbit buku. Barulah Aan Mansur campur tangan dan sebagainya. Maksudnya bukannya dari awal Ismail Bahbet dah ajak penulis, jom kita buat sekali, atau tidak. Tapi Ismail Bahbet, kalau dia mengenali Aan Mansur tu dan dia menyarankan Aan Mansur tu, ada kemungkinan. Itu saya kurang pasti dengan lebih mendalam. Tapi projek ini, itulah tadi, bermula dengan hype projek filem dulu, kemudian Bosan Berisik Lab ni produksi muzik, kemudian baru Bentang Pustaka masuk dalam kerjasama ini. Dan bila filem, lagu-lagu dalam filem memang dah dibuat lebih awal, sebab tadi Bosan Berisik Lab dah lebih awal untuk filem. Jadi boleh dikatakan yang terakhir sekali terlibat dalam projek ini adalah buku puisi. Ini yang paling terkemudian. Mungkin dari segi kesukaran tadilah mencari penerbit yang sudi untuk bekerjasama, yang boleh percaya dengan gagasan idea baru ni. Mungkin kesukaran dari segi perkara-perkara tersebutlah. Tapi memang Aan ada share dengan saya yang memang idea asal Ismail Bahbet. Dia yang memang mula-mula sekali nak datang dengan satu buku puisi, muzik dan juga filem dalam satu, apa orang kata, satu persembahan, satu konsep. Okey. Atau ada lagi menjawab tak soalan? Tentang berapa kopi tu saya kurang pastilah. Sebab dia memang kalau pasaran Indonesia memang sangat besar. Cuma di Malaysia, sebab saya bawa buku ni, kalau dibandingkan dengan buku-buku lain mungkin agak kurang berbanding buku Aan Mansur seperti Tidak Ada New York Hari Ini, Melihat Dan Bekerja. Saya tak boleh nak bagi exactly fact tu, tapi sebab saya buka pre-order awal-awal pun, dia pre-order dia pun tak sampai 100. Mungkin bagi orang, bila ada setengah orang menganggap bila projek ni adalah konsep yang besar, mereka jadi takut nak baca buku ni. Ada juga orang yang beranggapan sedemikian, takut buku ni terlampau berat. Tapi sebenarnya kalau belik buku puisi ni, kalaulah saya menceritakan, membaca buku puisi ni tanpa menceritakan langsung apa-apa tentang projek Another Trip to the Moon, saya tak cerita pun yang dalamnya ada CD atau apa, cuma baca puisi sahaja, sebenarnya puisi dia sederhana. Kita boleh baca dan nikmati dan kaitkan dengan persekitaran kita sendiri. Cuma kerana dari awal idea ni adalah besar, jadi mungkin fahaman atau persepsi dan tanggapan orang tu jadi berbeza lah. Tapi kalau anda dapat satu puisi ni secara biasa saja, saya baca sikit eh. Cinta adalah bahasa yang takut bicara. Ia menyerahkan lidahnya kepada kata-kata yang hampa, kesedihan dan sepi, kerelaan dan kecemasan juga. Simple lah. Sesuatu yang cinta, kesepian, bukanlah sesuatu yang harus kena betul-betul tonton filem ni, kena dengar CD ni, baru dapat menikmati buku ni. Itu tidaklah. Baca biasa sahaja, cuma baca baik-baik puisi yang disampaikan oleh Aan Mansur, masih lagi boleh menghayatinya. Okay. Ada lagi soalan? Puisi mana yang menangkap jiwa? Kejap lagi saya baca. Kena dah tunggu sampai habis.
Yang pasal awak nak belek. Saya tanya dulu. Boleh. Alif. Kita nak buat penulis, kita kena ada dana. Ada dana ke? Kita aminkan. Baiklah, Aan Mansur, secara peribadi kami sentiasa berbincang untuk dia datanglah. Tapi sebenarnya Aan Mansur memang dah antara, saya boleh katakan, penulis yang sangat kerap datang ke Malaysia. Jadi bukanlah sesuatu yang orang kata luar biasa lah kalau dia datang lagi. Rasa 2016 ke 2018 mungkin 5-6 kali jugalah dia datang kan. Jadi itu satu perkara yang sangat kerap. Tapi Mansur yang menarik ni, dia adalah pemilik kata kerja library di Makassar. Jadi Mansur setiap kali kami berbincang tentang ada projek lain di Malaysia, dia tidaklah mau menawarkan dirinya saja datang. Jadi setiap kali dia akan sarankan pada saya, boleh tak bawa penulis baru atau sebagainya. Sebab dia, saya banyak berkenalan dengan penulis-penulis baru melalui Aan Mansur. Dia banyak perkenalkan penulis-penulis di Makassar Writers Festival. Apa? Dia banyak berkongsi di IG dia juga buku-buku penulis baru. Jadi kalau kita nak bawa penulis lagi, kalau saya sendiri pun gadis buku, kami tak akan bawa Aan Mansur sajalah. Lebih baik kita bawa orang lain juga, sebab kita boleh berkongsi lebih banyak karya-karya baru. Kita tak mau, kalau kita sebut penulis Indonesia, kita cuma kenal Aan Mansur, kita cuma kenal Terry Lee, kita cuma kenal Hamka. Okay, kita, kalau sebagai pembaca saya sendiri, saya jemu lah kalau cuma nama-nama yang sama kita bawa di acara-acara. Lebih baik kita bawa penulis baru, sama juga biar penulis baru kita juga, penulis baru Malaysia juga dibawa keluar, sebab kita kena tonjolkan kepelbagaian dan variasi karya. Tidak hanya nama-nama yang sama, karya-karya yang sama, tapi kita kena bawa juga karya-karya lain. Tapi macam hari ni saya bawa resesi buku Aan Mansur ni bukan hanya kerana saya berkawan dengan Aan Mansur, tapi sebab konsep buku ini yang berbeza. Itu saja. Kalau cakap pasal karya, sebenarnya ramai lagi karya-karya penulis Indonesia atau Malaysia yang lebih baik untuk dikongsikan. Tapi tentang konsep ini yang menarik, dan semoga konsep ini dapat jadi itulah inspirasi untuk kita hasilkan karya yang seperti ini juga. Satu soalan, saya boleh tanya? Boleh. Bila Ani sebut yang sudah 1,000 naskah terjual dekat Malaysia, demografi pembeli dari mana yang banyak kalau dapat dikesan dari sudut audio dan sebagainya? Demografi dari mana? Adakah memang masyarakat Malaysia ataupun di rumah kerang sahaja ke? Atau kalau itu kalau saya boleh kongsikan, sebab ini sebenarnya adalah semasa saya bekerja untuk projek penerbit tersebutlah. Untuk pre-order memang dibuka terhad 100 naskah untuk seluruh Malaysia lah. Itu dibuka 2 minggu sebelum Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi selebihnya itu dijual semasa Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur untuk 10 hari itu. Jadi 10 hari itu pembeli yang membeli secara langsung di Pesta Buku. Jadi pembeli itu memang pelbagai lah. Tapi itu pembeli yang membeli secara langsung. Ada juga kami buat online masa tu, tapi lebih banyak yang beli adalah yang beli di Pesta Buku tersebut, yang beli secara langsung. Jadi kita boleh katakan lebih ramai pembeli Kuala Lumpur dalam Pakilang. Tapi kita tahu Pesta Buku dalam Kuala Lumpur didatangi oleh pembaca seluruh Malaysia kan. Itulah. Jadi boleh dikatakan yang membeli seluruh Malaysia lah untuk projek tidak ada New York hari ini. Tapi untuk perjalanan menuju bulan, memang sebab tak ada perasmian
rasmi. Masya memang tak pernah diskusikan buku ini secara rasmi di mana-mana acara. Ada buku-buku lain yang pernah didiskusikan yang sebelum buku ini, 2 bulan sebelum buku ini, sebab masa ketika menerbitkan buku Perjalanan dan Menuju Bulan, ada 3 buku puisi beliau yang muncul pada jarak yang berdekatan, iaitu Sebelum Sendiri oleh Jual Buku Sastra, satu penerbit alternatif di Yogyakarta, kemudian Perjalanan Lain Menuju Bulan oleh Bentang Pustaka, dan juga oleh Gramedia, Cinta Yang Marah. Jadi ketiga-tiga buku ini keluar hampir serentak dalam masa 3 ke 4 bulan. Jadi waktu itu kalau nak ambil bilangan apa jualan dia tu, susahlah nak dicatatkan, sebab mungkin pembeli pun dah beli buku yang pertama, jadi jualan buku yang kedua merudum dah sikit sebab baru beli buku yang pertama. Jadi memang buku ni kalau dari segi jualan memang kurang berjaya lah berbanding buku Ain Mansur yang lain. Kongsi secara peribadi, saya kongsi secara terbuka. Okeylah, boleh. Tak sebut nama pun kan. Tapi baik untuk kita tahu jugalah perkongsian. Memang ramailah penulis yang berkongsi pendapat mereka tentang industri buku, dan juga terutama dalam konteks ni buku puisi atau sastra lah di Malaysia. Ini secara umumnya saya boleh katakan rata-rata penulis di sana kurang mendapat akses buku-buku sastra Malaysia yang mereka dapat baca. Maksudnya pilihan buku yang sampai kepada mereka tu memang tak banyak. Jadi mereka memang menyebut nama-nama yang sama sahaja. Sebab ada kawan di Makassar sebut nama yang itu juga, di Jogja pun sebut itu, Jakarta pun sebut itu. Maksudnya cuma nama-nama yang sama sahaja yang sampai pada mereka. Jadi satu kerugianlah, sebab kita ada sangat ramai penulis, tapi kenapa semua cuma tahu nama yang sama? Dan itu yang pertama, itu untuk apa yang semasa. Tapi lagi satu yang kedua, macam Ain Mansur sendiri, dia mengaku pada saya dia membaca karya Arinawati, dia membaca T. Alias Taib, tapi itu sudah karya-karya penulis kita yang sudah lama, yang sudah terkebelakang. Patutnya dia dapat membaca banyak karya-karya baru, dan alhamdulillah disebabkan kekerapannya datang ke Malaysia, dia membaca karya Wan Nur Azrib, Aina Muayana dan ramai lagi lah penulis-penulis Malaysia. Jadi, dan kadang-kadang saya pernah juga jumpa Aan di Makassar, dia order buku penulis Malaysia untuk saya bawa. Masa tu, kalau tak silap saya buku buku terbitan roman, tapi saya lupa yang mana satu bukunya. Tapi maksudnya itulah yang paling penting untuk penulis-penulis Indonesia ni, mereka nak berkenalan dengan karya-karya kita, tapi mereka tak mendapat akses. Dan itulah yang saya lakukan sebagai gadis buku, bukan saja membawa buku Indonesia ke Malaysia, tapi membawa buku Malaysia ke acara-acara buku dan penulisan di luar negara juga, di Indonesia juga. Jadi saya bawakan ramai buku-buku penulis barulah terutamanya. Sebab penulis yang lama ni, ialah kita bukan menafikan kehebatan sastrawan negara kita, tidak. Kita tahu sastrawan negara memang hebat, sebab itulah penulis-penulis itu dapat gelaran sastrawan negara. Tapi pembaca ada pelbagai minat dan juga kecenderungan. Jadi mereka perlukan variasi pilihan, bukan saja penulis-penulis yang sama atau genre yang sama dalam aspek sastra. Lagilah sebab sastra, buku sastra sebenarnya tak banyak. Itu memang satu fakta. Jadi, dan buku sastra kurang dikomersialkan, kurang dimarketingkan tu secara besar-besaran. Jadi mereka nak tahu buku-buku sastra tu yang terbaru, apa yang saya boleh lakukan, mungkin peranan saya sangat kecil, kita cuba bawa karya-karya tersebut. Jadi itulah yang dibincangkan dengan banyak penulis Indonesia, ialah mereka kurang akses kepada buku-buku penulis Malaysia. Jadi mereka, macam mana mereka nak kritik ataupun bincangkan dengan lebih lanjut kalau akses buku tu pun tak dapat.
Jadi perkara yang perlahan-lahan saya boleh buat, antaranya saya bawa karya Dewan Sastra, Tunas Cipta, majalah kan. Jadi majalah ni senanglah dia nak bilik karya-karya yang lebih pelbagai. Dan yang lain, mereka banyak kenal penulis Malaysia hanya melalui social media. Hubungan tu memang menggunakan social media. Gunakan Twitter, gunakan Facebook. Tapi sayanglah, kalau kita kenal social media tapi kita tak kenal karya, benda tu tak bermakna lah. Penulis yang lebih penting memperkenalkan karya, bukan dirinya. Itu Aan masa sendiri cakap. Dia cakap, saya tak perlu pun kenal penulis tu secara direct. Yang penting dapat karya dia. Okay. Lepas soalan tu dan selepas jawapan Dahlah kepada Anis, saya tak boleh lepaskan peluang ni untuk komen. Untuk komen ini ada satu pautan yang best juga kita baca bersekali. Sebab dia intertextuality dia, Faizal Tehrani tulis menjawab, dia kata sastra makanan anjing berkait dengan himpunan penulis Malaysia 16 bulan ni. Dan bila saya baca tulisan Faizal Tehrani tu, soalan daripada Suzana dan jawapan daripada Anis, saya nak ajak Anis bagi pihak Kota Buku, sebab kita boleh collaborate untuk perkara yang lebih besar, mengeksport. Sebab Anis aktif mengimport, tetapi mengeksport itu juga kita kena sungguhi secara structural. Cabaran dia, kalau kita notice, sepintas lalu dia jawapan Anis tadi pun, bila sebut nama Wan Nur Azri, Ainu Ayana, kita tengok siapa penerbitnya. Itu saja sudah cukup menggambarkan isu-isu yang berkait. Tengok dia senyum pun dia dah faham dah dia nak kata apa kan. Kenapa tidak penerbit-penerbit baku yang melakukan itu? Sebab kita halang, ada cabaran ekonomi, ada halangan sosio budaya, ada banyak halangan psyche yang sepatutnya mutakhir ini sejak 6 bulan lepas sepatutnya sudah slowly and steadily sedang berubah. Dan sebab itu juga kita kena faham kenapa penganjur HPM mengajak Faizal Tehrani, dan kita juga kena faham kenapa Faizal Tehrani menolak undangan itu. Jadi kalau kita boleh buat satu seminar tentang ini sahaja, sehari, ya, menjawab. Kalau itu, saya nak berbalik kepada isu-isu ini dalam konteks tadi saya tanya pasal interdisiplin, tapi saya nak ambil satu je disiplin. Saya ini ada banyak butang, jadi jawapan Anis tadi sudah tekan salah satu butang yang sangat berbahaya. Saya dapati penerbit Indonesia dia lebih ramai, bukan soal penerbit, soal karyawan. Saya tak nak sebut penerbit, sebab penerbit itu macam buku saja. Dalam konteks ini dia multidisiplin kan. Karyawan Indonesia lebih eksperimental kerana budayanya yang lebih liberal. Kita tidak. Kemudian mereka ada dorongan ekonomi yang lebih besar kerana saiz pasaran. Tetapi dalam penghasilan ini, okeylah, sama ada Aiman Mansur berfikir nak peniaga atau tidak, tapi dia memang karyawan yang genuine. Dalam proses dia menghasilkan puisi itu, boleh teks WhatsApp kepada Aiman Mansur sekejap, dia bergulat tentang mana? Sebab kadang-kadang kita menghayati novel dulu baru kita rasa resah dengan filemnya, ataupun vice versa. Kita tonton filemnya dulu baru kita pergi kepada novel dia. Ini mungkin bukan novel, ini puisi. Kadang-kadang kita membaca puisi Aiman Mansur, kemudian kita tonton filemnya, kita akan ada sisi pandang yang lain. Kita kata, oh, okay. Kan? Ataupun kita tonton, kemudian kita pergi pada Aiman Mansur, oh, Aiman Mansur tengok benda ni lain, benda yang positif negatif itu. Kita sama-sama belum tonton filemnya. Tetapi bila berinteraksi dengan Aiman Mansur, adakah di mana babaknya yang Aiman Mansur menafsirkan beyond perimeter marhain macam kita? Ataupun di mana dia kata, ini babak yang paling sukar. Sebab dia ada 30 kan? Sedangkan ada 3 babak je. Jadi macam mana dia memplotkan? Ataukah proses pembikinan puisi itu dia bebas langsung daripada filem itu? Apa yang dia tonton kemudian untuk menghasilkan puisi itu yang kemudian memberikan makna yang berbeza? Ada tak momen-momen itu di dalam proses Aiman Mansur tulis? Soalan yang sangat menarik. Kalaulah saya boleh bertanya langsung dengan Aan sekarang, tapi saya rasa dia tidaklah akan membalas sepantas itu kan. Tapi dari bacaan-bacaan saya, dan juga dia memang tak pernah menceritakan secara detail lah tentang bagaimana dia menulis puisi untuk perjalanan yang menuju bulan. Secara umumnya memang dia tonton filem dulu. Tonton filem dulu baru disesuaikan karya untuk perjalanan yang menuju bulan. Tapi kalau secara detail,
tentang tidak ada duit hari ini tu ada. Itu memang dia ada ceritakan yang memang kesukaran dia bagaimana untuk penghasilan proses tu. Kalau boleh saya kongsi yang itulah. Sebab dia sama juga konsepnya. Dia ada filem dan dia ada buku puisi. So kesukaran yang paling besar ialah filem tersebut pada ketika itu sebenarnya belum terhasil. Kalau tidak ada duit hari ini tu, filem belum terhasil. Yang ni filem belum terhasil sebab saya cerita tadi 2 tahun kemudian baru buku ini diterbitkan. Cuma sejak bila Aan di-approach untuk menulis tu, saya kurang pastilah. Tapi untuk tidak ada duit hari ini, cabaran yang paling besar ialah bila filem tu tidak terhasil. Dan yang kedua, Aan tidak pernah pun menjejakkan kaki ke New York. Bagaimana seorang individu yang tak pernah pun berada di New York, tak tahu pun suhu di New York, suasana di New York, tapi dia kena tuliskan sebuah puisi yang menggambarkan watak yang berada di New York. Jadi itu memang Aan pernah ceritakan kesukaran, cabaran yang paling besar lah untuk seorang yang tidak pernah sampai ke negara tersebut. Tapi dia kena cerita kedinginan. Kedinginan tu tahap mana? Dia sendiri tak pernah rasa. Tapi itu yang cuba diterjemahkan dengan puisi Aan Mansur dalam Tidak Ada New York Hari Ini. Tapi Aan kata yang membantu Aan untuk menulis Tidak Ada New York Hari Ini itu juga adalah saya lupa namanya, tapi yang terlibat dengan buku tersebut, fotografer yang mengambil gambar-gambar di street, di jalanan di New York. Sebab gambar-gambar tersebutlah yang banyak memberi gambaran, membantu penulis menghayati dan menggambarkan suasana. Tapi itulah, mungkin Dr. Rang kata masalah penulis ialah bila tak dapat kembara, tak dapat berjalan. Sebab penting untuk seorang penulis kembara dan sampai ke tempat tersebut untuk menggambarkan suasana. Jadi kalau dari segi aspek cabaran Aan untuk menghasilkan buku puisi kolaborasi Tidak Ada New York Hari Ini itu, dari segi dia sendiri tak pernah sampai ke New York. Tapi untuk penghasilan perjalanan lain menuju bulan, yang saya boleh katakan dia tidak, apa namanya, dia hanya membuat puisi-puisi dalam buku ini setelah Aan menonton filem Another Trip to the Moon. Dan dia memang cakap lah, sebab filem tu tak ada, hampir tak ada dialog. Jadi bila hampir tak ada dialog, sebenarnya nak kata cabaran pun ia, nak kata satu kelebihan pun ia juga. Sebab Aan boleh tulis dialog-dialog tu melalui puisi dia lah. Jadi kita tonton filem yang hampir tak ada dialog, tapi dekat sini adalah gambaran perasaan watak yang disampaikan. Jadi kita akan merasa lebih dekat lah. Sebab seolah-olah watak tu bercakap. Tapi itu interpretasi bila membaca lah. Bila interpretasi menonton berbeza, sebab buku dan juga filem adalah satu medium yang berbeza. Filem ada medium visual, tapi buku adalah apa kita baca. Dia memang berbeza. Tapi konsepnya tadi untuk mendekatkan multidisiplin itu menarik lah. Okay. Maaf lah saya tak boleh sebut secara detail kan. Kanaan tengah jaga anak kembar dia, susah pula. Okay. Menarik soalan di kota buku ni. Kalau tak ada soalan, mungkin saya boleh bacakanlah beberapa satu. Macam masa dah cukup kan? Satu je kot. Satu boleh eh? Okay. Puisi daripada filem buku Perjalanan Lain Menuju Bulan, filem Another Trip to the Moon. Maaf kalau saya tersasul beberapa kali tadi. Okay, salah satu puisi, sebab tadi kan cerita buku ni ada 3 babak. So, salah satu babak dalam buku Perjalanan Lain Menuju Bulan ialah perempuan yang mencintai perempuan lain. So, ni babak yang ketiga lah. Babak yang terakhir sekali. Puisi ni tidak ada sajak, sebab puisi dalam buku ini dipisahkan dengan babak-babak. Seberapa jauh
aku dan kau harus masuk ke dalam hutan agar aku bisa menemukan kita? Seberapa jauh aku harus masuk ke dalam dirimu agar aku bisa menemukan diriku? Di hutan, katamu tidak ada masa lalu dan masa depan. Jika kita kuat, adalah masa ini yang selalu. Orang-orang di luar hutan berpikir dan hidup dengan cara-cara lama. Aku tidak ingin jadi batu yang tidak tahu dirinya batu. Aku tidak ingin jadi langit yang tidak tahu warna dasarnya. Di hutan, tidak ada jarak yang membentang di antara kebengisan dunia yang menimpa kita dan kata-kata yang aman diucapkan. Di sini, katamu, kemarahan adalah kemarahan dan kemurungan adalah kemurungan. Orang-orang di luar hutan tidak mau mendengar kesedihan yang meledak di dada kita. Ada dua alasan. Mereka ingin terdengar lebih bahagia dan mereka memiliki kesedihan yang lebih nyaring. Terima kasih. Okay, terima kasih Kota Buku atas peluang. Dan kalau nak beli buku perjalanan dan menuju bulan, bolehlah kontak Gading Buku kan? Tak bawa. Ya? Stok baru habis sebenarnya. Tapi bolehlah, kita memang akan restock. Boleh order je. Okay, terima kasih. Kita kembali pada Sabina. Okay, terima kasih buat Cik Puan Anis atas lisensi buku dan juga reklamasi tajak itu tadi. Jadi kita akan bertemu pada episod lisensi 92 pada minggu hadapan. Terima kasih. Terima kasih.